Halo teman-teman semua, selamat bergabung lagi di channel YouTube saya, Masak Bareng Lili. Di video kali ini saya mau bikin ini teman-teman, tahu berontak. Tahu ini yang sudah saya goreng tapi tidak goreng kering ya. Gorengnya yang penting kuning saja. Kemudian ini akan saya sobek bagian tengahnya, diiris ini. Ini sudah semua saya potong bagian tengahnya, dan ini bahannya, bahan sayurnya ini ada wortel, buncis, dan jamur ini nyoko, dan juga ini bawang merah, bawang putih yang sudah saya tumbuk halus. Ini saya sudah gabungkan, soalnya saya ada tumbuk halus taruh di kulkas, jadi tinggal pakai ya, kalau mau gunakan tinggal ambil sedikit. Jadi ini, dan ada bahan yang lain seperti udang. Ini udang kecil, ini akan saya potong-potong kecil juga. Ini hyokkaunya dipotong kecil-kecil. Siapkan ini juga, satu batang daun sop seledri. Ini saya potong halus-halus juga. Masukkan minyak secukupnya saja. Ini bawang merah dan bawang putih yang sudah ditumbuk ini ditumis dulu. Tambahkan lada sedikit ya teman-teman. Tadi saya nggak sebutin ya lada. Ini ada kaldu jamur sedikit. Dan garam sedikit. Terakhir masukkan daun sopnya, daun seledrinya.
selesai. Oke. Kemudian ini tahunya saya masukkan, ini sayur yang sudah ditumis. Sudah semuanya diisi, saya sisihkan dulu. Ini ada bumbu yang buat adonan tepung. Ini juga terdiri dari bawang merah, bawang putih yang sudah saya tumbuk halus. Ini kurang lebih 1-2 butir ya, jadi udah digabung. Dan ini ada bubuk ketumbar 1/2 sendok teh. Dan ini ada kencur sedikit saja dan kemiri 1 butir. Ini akan saya tumbuk halus kencur dan kemirinya, sedangkan yang lain kan sudah halus. Jadi dua macam ini saja yang saya tumbuk. Kemudian siapkan tepung beras. Ini tepung beras kurang lebih 100 gram. Dan saya ini tambahkan tepung sagu tani. Ini 1 sendok makan saja, 1 sendok makan penuh. Tambahkan air. Ini kira-kira 100 ml. Sampai adonannya licin. Bumbu halusnya dimasukkan. Sama ini kencur. Tambahkan juga garam 1/2 sendok teh. Ini sudah. Nah, ini tahu dimasukkan. Ini siapkan minyak. Ini sudah panas. Tahu berontaknya sudah jadi. Sayurnya banyak ya. Ini makannya bisa sama dengan saus sambal. Mantap. Oke ya teman-teman, sekian dulu video saya ini. Buat teman-teman yang suka dengan video saya, jangan lupa di like maupun subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.